Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa jajaran pengurus vihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial dengan memberikan 450 paket sembako pada minggu sore. Pembagian sembako selain kepedulian terhadap sesama manusia juga sebagai bentuk rasa persatuan untuk melawan wabah COVID-19. masih meluasnya wabah virus corona atau virus COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian, jajaran pengurus Vihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solokpan dan Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial dengan membagikan 450 paket sembako kepada warga yang terdampak virus COVID-19. Untuk mengantisipasi adanya kerumunan, pembagian sembako dibagikan secara simbolis oleh Ketua Wihara Tridharma, Dedi Suherman, kepada masing-masing RT dan RW, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga secara door-to-door. Pembagian sembako selain untuk membantu program pemerintah dalam penanganan atau penanggulangan virus COVID-19 juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jajaran pengurus wihara Tridharma telah membagikan sebanyak 950 paket sembako selama bulan Ramadan. Paket sembako tersebut terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, gula pasir, serta bahan makanan lainnya. Paket sembako tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga di 7 RT dan 2 RW Kelurahan Solok, Pandan. Warga merasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya paket sembako karena bisa meringankan serta membantu beban ekonomi sehari-hari, khususnya masyarakat kurang mampu. Warga mengaku selama pandemi COVID-19 pendapatannya menurun drastis. Alhamdulillah. Bapak seharian kerja apa, Pak? Jualan, sekarang nggak jualan, udah tiga bulan. Kenapa itu, Pak? Pan lagi corona. Akibat dampak corona. Jadi kan biasanya anak-anak sekolah jualan di sini sekolah. Jadi penghasilan Bapak menurun apa gimana sekarang? Iya, otomatis menurun biasanya 400 300. Sekarang mau 50 juga pas susah ya. Ketua Vihara Tri Dharma Tedi Suherman menjelaskan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Akibat pandemi COVID-19, banyak masyarakat terkena dampaknya, terutama perekonomian warga. Ya, kami selaku RT2, RW1, Kulauan Selok Pandan, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pihara, karena <kali> kami merasa terbantu uh, dengan keadaan kondisi seperti begini. Uh, kebetulan uh, masyarakat yang ada di sekitar ini bervariasi, ya. itu umumnya Uh, ada yang sebutnya buruh gitu ya. Yang jelas pada kesempatan ini uh, kena dampak daripada Covid-19 ini. Yang jelas uh, masyarakat di sini pun uh, merasa apa, terbantu ya dengan program yang ada di sini. bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk semuanya yang ada di Kabupaten Cianjur ataupun wilayah dan sesuai anjuran daripada pemerintah daerah ataupun Magabutri Jawa Barat juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang pertama kami dari PT Anggun Pratama juga yang kedua dari PB Sintang Asih juga dari DL dan tidak bisa sebutkan satu persatu kepada para donatur yang telah memberikan bantuan untuk semuanya pada saat Selain membagikan sembako, jajaran pengurus Vihara Tridharma pun menggelar pembagian takjil dan nasi bungkus kepada warga, pemulung, tukang parkir dan tukang becak yang mangkal di sekitar pertokoan menjelang berbuka puasa. Jajaran pengurus vihara Tridharma mengklaim selama bulan Ramadan telah membagikan sebanyak 800 paket takjil dan nasi bungkus. Uh, baik, ini rangkaian daripada tadi pembagian sebako, kita lanjutkan dengan pembagian uh, nasi kap sama takjil sebanyak 200 paket. E, kami di sini sudah empat kali untuk melaksanakan pembagian takjil e, secara beruntun empat minggu berturut-turut selama bulan Ramadhan. Ini dari para donatur kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu memberikan selama empat kali berturut-turut e, pelaksanaan daripada pembagian takjil juga pembagian sembako khususnya untuk warga Cianjur ini sesuatu yang luar biasa karena donatur ini selalu selalu peduli. Teddy Suherman berharap kegiatan sosial tersebut bisa membantu warga serta pihaknya pun berharap pandemi virus Covid-19 segera berakhir. Para Tridharma dianjur peduli terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Mari kita berantas Covid-19. Kita bisa. Heri Setiawan, Bandung TV.